Hai guys, balik lagi nih sama Mama Eve di sini. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Di vlog kali ini nih vlog kenang-kenangan aja, sekalian ngasih tahu biasanya tuh di Turki itu akan gampang kita nemuin yang namanya taman bermain. Even di apartemen seperti di vlog Mama Eve yang sebelumnya, setiap blok itu mereka akan sediain taman bermain untuk anak-anak. Nah itu kan untuk di apartemen. Nah kalau di per area wilayah, mungkin kalau kita kayak di Indonesia per kecamatan gitu lah ya, atau per kecamatan lain, jadi dia skopnya nggak terlalu luas, itu akan ada parki atau taman yang taman bermain yang ukurannya cukup besar dan fasilitasnya lebih lengkap dibanding taman bermain untuk area per apartemen. Nah jadi nih kalau weekend kebiasaan di sini nih guys, biasanya khususnya saat cuaca lagi bagus ya, itu keluarga-keluarga akan datang ke taman untuk bermain sekedar untuk nemenin anak atau piknik, bawa makanan, kumpul-kumpul di taman sambil duduk-duduk. Biasanya ada juga tempat duduk seperti gazebo, cuman nggak akan cukup dibanding pengunjung yang datang. Jadi suka ada yang deprok lagi. Bahasa Bekasi deprok ya guys. Jadi mereka duduk di bawah ataupun jalan-jalan diri di situ. Dan di sini juga akan kita bisa temuin yang namanya abang-abang jualan ya guys. Gak jauh-jauh di mana kalau ada keramaian, ada abang jual mainan, jual balon segala macam gitu guys. Nah jadi ini sekedar kenang-kenangan aja. Eve sama Ana sama Baba weekend jalan-jalan lagi main-main di taman sambil ngabisin waktu. Dan kebetulan juga ini tanggal tua guys, jadi kebetulan juga kalau tanggal tua itu akan lebih rame. Karena apa? Karena kesini hemat gratis, nggak ngeluarin duit ya.
Burda, Burda nih, Burda. Budanya ke Burda. Hayır, Efe. Amin, dah hazır. Gülüyor, gülüyor, gülüyor. Gülüyor, gülüyor. Gülüyor, gülüyor. Gülüyor, gülüyor. Tamam, gülüyor.